Tahu itu tandanya itu kita buang air kecil. Aku masih ingat waktu aku di India. Gila, di sini murah-murah coklatnya ya. Sekitar 35.000 atau 40.000 lah. Almond nih, guys. Ya. Yeah. Ini coklat almond gini berapa harganya, Bang Opan? 40.000 ya. 30. Oke, kita pakai keranjang nih enaknya nih. Ya. Biar kita bisa borong coklatnya ya. Eh, kira-kira nanti coklat imut-imut. Kira-kira di garansi, di imigrasi kena marah gak kita nanti? Enggak, Bang, slow. Kita masuk koper bawah. Oh iya. Koper bawah, masukin koper. Benar. Oke, guys, jadi ini ada coklat, guys, coklat. Ini harganya sekitar 128.000 ya kalau kita konversikan ke rupiah. Ini jenis coklatnya. Oke. Nah, di sini tuh banyak sekali ya segala jenis makanan, obat-obatan, coklat-coklatan ya. Enggak hanya coklat-coklatan aja. Ada sajadah juga, baju-baju muslim ya. Pokoknya untuk oleh-oleh. Pokoknya oleh-oleh lah. Di sini mungkin rajanya oleh-oleh. Makanya kita juga dilarang juga bawa ransel tadi. Jadi yuk kita explore aja, kita beli, khususnya kita beli coklat sih. Nama tempatnya apa, Bang? Nama tempatnya Maiden, bukan TikToker yang live-nya sampai 1000 ya, tapi memang namanya Maiden Tian. Ya, kita cari ini dulu ya, keranjang dulu biar memudahkan kita beli itu. Apa aja. Bang Ovan, keranjang di mana, Bang Ovan? Di depan, Bang. Oke, keranjangnya di depan katanya. Yuk, ambil keranjang. Ini. Kita ambil keranjang. Yang jelas kita ambil dulu coklat almond. Coklat almond. Oke, dua. Sure ya. Nah, ini kita ambil coklat yang itu juga. Yang ini. Karena dia kesannya lebih elit ya, ada kotaknya gitu. Di Indo, jadi kalau kayaknya di Indo kayaknya lebih mahal. Di Indo kayaknya lebih mahal ya. Coba guys, coba tebak ini berapa harganya kalau di Indonesia. Nah, kalau di sini 37 ya. Atau sekitar 130.000 ini harganya. Oke, kita beli 2. Oke. Oke, kita cari lagi. Nah, guys, ini enggak tahu ya ini berapa harganya nih? 26. 26. Oke, 26 ya. Iya. Iya. Coklat juga, Bang Ece? Coklat ya, beda modelnya. Tapi ini dia, ya, iya. Iya. Kayak lebih ke permen ini coklatnya. Ini coklatnya lebih ke permen ya? Ke candy, candy. Oke, kita cari di sini. Nah, ini apa nih, guys? Nah, yang ada lambang-lambang Malaysia ini, Bang, biar kelihatan tuh. Prestisius ya. Enggak, beda. Ringgit. Beda ini, beda. Beda ini, Bang. Beda mereknya, Bang. Mohon, masuk terus. Di mana ngambil ya? Ambil, Bang. Yang gitu. Kita ambil juga lagi. Bang Opan dia jago ya. Dia handal. Di mana tadi, Bang Opan? Biar cepat ya, kan? Ya, biar cepat kita langsung makan, terus kita udah lapar banget nih, guys. Biar nanti. Di mana Bang Opan ngambilnya? Situ, tuh. Oh, di depan, guys. Ini, kiri. Mana lagi keluar? Kiri. Nah, jadi ini kok ada dua ya? Almondnya. Nah, seperti ini. Gimana, guys? Ini next, harga next time ada yang mau just tip ya, itu sekitar 17 ringgit. Bisa kalian cek sendiri lah ya kalau harga rupiahnya berapa, nanti kalian rate di Google. Nah, ini dia ada yang merah putih, ada yang hitam-hitam ini, tapi coklat. Nah, ini dia campur, ada warna putihnya juga. Namanya apa tuh? Namanya juga sama, assortment coklat, beda assortment ya, ini assortment sama deh. Oh, ini milk coklat. Okay. Ini milk coklat, tapi dia milk pakai susu ya. Tapi kayaknya yang lebih kelihatan ini susunya, ada putihnya. Ini yang assortment. Ini yang ini milk coklat udah ya, Bang ambil. Oh, udah coklat ya. Berarti jadi satu beda lah. Satu lah. Mau yang campur. Nah, ini kita ambil. Kita jadi thumbnail ya, belanja coklat. Oke. Lagi ya. Kayaknya udah deh ini aja dulu. Takutnya kita nggak cukup juga.
Tunggu-tunggu guys. Aman, nah, aman. Ini apa ini guys ya? Roket buri. Ada buri aja itu di. Ya. Yang ada lambang Malaysia, yang ada lambang Malaysianya tuh. Ke sana tadi? Belum. Oke, kita cek sana ya. Oh, Bang Ismail, Bang. Oke, yuk. Kita cari lagi. Bang Opan gila, dia tuh. Wih. Itu big boss ya. Belanjanya banyak kali. Ini for ini direktur someone belanja. We love. Okay. Banyak kali enggak? Oh iya, perlu juga kita simpan aja ya. Enggak tahu untuk siapa nanti ke depannya, anjay. Ini berapa kayak Bang Opan nih, Bang? Cuma 4 ringgit, gak sampai 5 ringgit aja. Ah, ringgit aja ambil ya. Ambil 3 bang. Ambil 3? Ambil 3. Bang, oh Bang Edwin mau juga? Enggak sih, maksudnya buat antum lah. Iya, jaga-jaga ya. Buat jaga-jaga, mana tahu ada someone you love. Harganya 4 ringgit atau sekisar 20 ribu. You found someone you love. Oleh. Insya Allah. Amin. Oke, jadi ini udah lumayan banyak ya, coba kita beli. Oke, kayaknya kita cek nanti totalnya berapa ya. Kita cek totalnya berapa. Mungkin so far so good lah ya, udah ini aja kayaknya. So far so good. Oke, so far so good, so nice. So far so good. Kan sini puas sih tahan bang. Iya betul. Milo, kita Milo punya enggak. Variasi dia kan, coklat, jenis coklatnya. Kita kemarin tuh di KLCC Center, KLCC itu coklatnya memang agak-agak mehong coy. Karena memang juga di mall ya. Ini bukan mall, ini mall juga tapi kelas kasta dalitnya gitu ya. Kayak kita-kita kasta, ini kasta dalit ya, kasta pendapan, kasta rendah. Nah, kalau kasta-kasta tinggi kan dia beda nih lokasinya. Begitu Bang. Oke. Oke ya. Ye, udah dapat. Itu aja. Udah. Nah, ini kita kayak merasa kayak di Mekah Madinah ya. Nah kalau misalnya kalian pernah pergi ke Mekah dan Madinah, kalian pasti akan menemukan ini. Sis, aku ngarang, aku gak belum pernah ke Mekah Madinah. Abang nih ah, bongak-bongak pula. Mana lagi Bang Opan? Apa tuh? Seguringgit, kenapa? Kurang. Mana ada kukis segitu. Ya Allah guys, sumpah. Ini sumpah ini aku sering beli di India. Ini aku waktu di India itu aku sering jumpa ini. Jadi sekitar 2 tahun tuh ya, selama aku menulis tesis itu. Nah ini selalu teman aku. Oh iya. Iya, untuk menemani tesis. Kita beli karena saking udah kangen. Serus, cemilan. Ini serius kangen banget aku. Ini ya. Iya. Mereknya Potato. Tapi kita biasanya kalau udah makan ini sariawan. Karena kurang minum air micin yang kuat. Oh. Makanya kita mesti kuat-kuat makan minum air putih setelah mengkonsumsi ini, guys. Dan terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Kayak koper, nggak salah ya. Kita udah punya koper. Oke. Okay. Dah. Itu kayaknya ada coklat juga bukan? Enggak lah ya. Kayaknya kurma deh atau kurma coba itu. Cek, Bang. Check it out sekilas. Okay, check it out sekilas. Sebelum kita ke kasir. Makan habis ini langsung. Kak Muji. Sepertinya Kak Muji butuh ini. Kak Muji kan dingin. Butuh selimut. Dingin banget orangnya. Nah ini Bang Ech. Ini coklat cuy. Ini kayak sama kayak tadi ya. Kayak yang sana harganya 36-37. Tapi ini dia versi. Ini versi coklat-coklat bara-bara wala. Ini dia kayak satu-satu item gitu ya. Coklat dimakan gitu ya. Tapi ini Bang, takutku makan tempat enggak sih? Oh iya juga sih ya. Dan lebih berat juga atau sih. Atau ini ya, love-love ini ya. Ini untuk love ya. Ini sekalian untuk hiasan di rumah ini. Ini 31. Gimana? Ini aku juga bingung nih. Tapi aku enggak tahu lebih elit yang gini aja gitu ya. Iya, udah itu aja. Itu aja ya. Oke deh. Atau biar ada variasinya. Satu ini. Ambil satu. Oke. Gimana? Enggak usah. Oke lah, udah cukup lagi. Oke, let's go ke kasir. Kita atau seluar. Sumpah itu seluar bahasa Karo tuh, bahasa daerah aku seluar tuh celana. Oh iya. Iya. Seluar pendek bisa masuk bahasa Malaysia. Aku tahu ini favorit banget Win. Favorit kan? Oh iya. Aku tahu kali ini favorit banget Win, dia paling suka. Dia bukan pasien kemajuan. Ini favorit Bang Win, dia tuh udah lama, paling suka. Udah lama nggak ini ya kameramen ya? Iya, udah lama nggak kameramen kita bareng. Nah ini paling favorit Bang Win yang paling aku ingat tuh kalau ada cermin selalu langsung menghadap cermin. Decathlon waktu itu. Decathlon. Kita mau bayar.
kuanturnya panjang banget nih, kan? Maka dari itu kita mesti lebih sabar lagi, ekstra untuk membayarin. Berapa menit nih kira-kira? Kita hitung ya. Ini jam berapa nih? Ini masih jam Indonesia sih. Oh iya. Nih kita cek jam. Ini 16.42 ya. Atau sekitar jam 5 kurang 18, 16.42 kita hitung berapa menit kita sampai di sana. Oke, 16.42. Tahu itu tandanya itu kita buang air kecil. Aku masih ingat waktu aku di India, itu kalau kayak gini tuh artinya kita mau buang air kecil ke tandas lah ya, tandas. Kira, ya? Oke, udah sampai kasir. Nah, ini sekarang jam 16.49, berarti sekitar 7 menit ya kita nunggu dari ujung ke ujung, guys. Oke. Mantap. Nah, oke guys, ini giliran kita ya. Barang belanjaan kita dihitung berapa totalnya. Nah, itu di sini aja. 171. Sudah sampai kan? Alhamdulillah 171. Benar prediksiku. Oke. Kasih tuh. Jalan kita itu sekitar 171 ringgit. Kalau kita konversikan ke rupiah, langsung kita cek di Google ya. 600.000, guys. Oke, guys. Udah ya, sekian ya. Sekian ya, guys ya. Pokoknya endingnya harus ada muka aku ini, guys. Oke, kita selesai. Ngawanin Bang Putra kan beneran. Keluar. Di mall nanti. Nah, jadi kita ngambil tas. Tadi tas kita itu di dalam box yang angka 30 ini, guys. Nah, jadi sistem itu open locker, ditempel, baru terbuka, guys. Nah, di sini dia. Hah? Ya, seperti itu. Oke. Udah dapat tes kita. Oke, jadi itu dia vlog kita untuk hari ini. Thank you so much yang sudah nonton. Semoga yang nonton ini saya selalu murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tatimbil hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa najafi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.